Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok 6.3 untuk bahagian yang ketiga iaitu penyelesaian masalah. Okey, jom kita saksikan. Okey, so kita tengok contoh penyelesaian masalah. Okey, kita akan cari nilai darjah pada X. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, ini sudah menjadi suatu trapezium. Okey? Okey, then titik ini, okay, garisan ini 4 cm ialah jejari. Maka dekat sini automatik 4 juga. Sama juga dekat sini 3 cm. So dekat sini pun 3. So jumlah panjang AB ini akan menjadi 7 cm. Iaitu kita tambahlah 4 tambah dengan 3. Okay, so kalau trapezium kita potong di sini. Okay, so saya lukiskan semula supaya lagi nampak. Okay, contohlah ya. Okay, so kita potong kat sini. Ini 3, 3, so baki lagi 1 cm. Okey, dan sini panjangnya 7. So X kat sini. Okey, so sini jadi 90 darjah lah. Okey, dekat sini. Jadi dekat sini tak ada, tak apa. Okey, kita nak cari nilai X di sini. Maka ingat balik konsep yang kita pernah belajar bab 5 dulu. So, Ka dan Toa. Okey, kalau sini 90 darjah, maka ini menjadi hypotenuse. Okey, so daripada X ini, jika mata kamu dekat sini, di depan ini menjadi opposite. So, nombor satu ini akan menjadi adjacent. Jadi, kita ada H dengan A. Opposite ni kita tak ada nilai. Jadi, kita akan buang yang ada O. So, kita akan pakai cos. Jadi, cos X sama dengan, okey, cos ialah A per H. Iaitu adjacent kita 1, hypotenuse kita 7. Maka jika kamu nak dapatkan X, cos ini kita bawa ke belakang. Jadi cos negatif 1, 1 per 7 beginilah. Okey, tekan saja kalkulator 1.79 darjah. Okey, so inilah jawapan. Okay, kita tengok contoh yang kedua, penyelesaian masalah ini. Okey, ada dua roda dekat sini. Okey, then ada dua tangent lah. Okey, tangent BMC dengan tangent AME. Okey, dan ini jejarinya 4, sini ialah 6. Okey, soalan A nak cari sudut X. Okey, so kalau begini kita guna konsep yang tadi. Okey, ini kalau kita garis, ini akan sama kat sini. Okey, maka X ini akan sama di hadapannya. So, automatik X samalah dengan 130 darjah. Okey, dan kita akan jawab soalan B. Okey, kita akan cari panjang, okey, AM, CM dan OD dalam 4 angka bererti. Okey, ingat balik ya, 4 angka bererti maksudnya nak 4 digit. Okey. So yang pertama kita akan cari dulu panjang AM. Okey, so di mana AM? Okey, kita dapati AM-nya di sini. Okay, kita ambil highlight. Okey, ini panjang AM. Okey, so dekat sini dia telah membentuk suatu segitiga. Kalau kita lukis semula garisan ini. Okey, so ini ialah tangent AM tadi, maka sini 90 darjah. Okey, tadi X kita dah dapat 130. Okey, so kita nak separuh dekat sini. 130 kita bahagi 2, maka dekat sini kita ada 65 darjah. Okey, so ingat baliklah yang kita pernah belajar bab 5 dulu. So, kah dan, sorry ini C ya. So, kah dan toa. Okey, so kalau sini 90 darjah, maka di sini akan menjadi hypotenuse, yang ini daripada 65, yang ini akan jadi opposite dan ini akan menjadi adjacent. Okey, so yang kita nak cari adalah O di sini, opposite. So kita akan pakai O dengan A. So O dengan A, maka kita akan guna tan. Okey, jadi untuk soalan A, cikgu buat bawah di sini. Okey, sorry A. Soalan B1 untuk mencari panjang AM, okey, kita akan guna tan 65 darjah sama dengan tan ialah O per A. O kita tak ada, iaitu kita letaklah panjang AM. Okey? A kita, adjacent kita iaitu 6 cm per 6. Maka nak dapatkan AM, okey, kamu tekan kalkulator. Okey, kita akan darab tan 65, kita darabkan dengan 6. So kita akan dapat 12.8670 panjang kan? Tadi dah mention dia nak 4 angka bererti. So 12 kita ambil lah. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi tengok dekat belakang, 6 ni
Di belakangnya 7. Jadi 6 ni kita perlu bunda menjadi tambahlah lagi 1. So kamu akan dapat 12.87. Kemudian kita akan cari CM. Okey, CM dekat sini. Okey, dan dia akan membentuk segitiga juga. Okey, cikgu color. Okey, segitiga ini pula ya. Okey, sama juga kita akan guna dekat sini, kita bahagi 2 lah. 130 kita bahagi 2, so dapat 65 darjah. Okey, kalau cikgu lukis semula, okay, senang tengok ya. Okey, sini 65. Okey, tinggi CD 4. Okey, sini garisan M D ini. Okey, garisan ini ya, ialah hypotenuse. Then, okey, yang ini dari 65. So, ini ialah opposite. Maka, ini ialah adjacent. Sama juga, kita akan pakai konsep tangent. Okey, so, untuk soalan B2. Okey, cikgu buat di sini. Kita nak cari panjang CM. So, apa yang cikgu akan dapat? Tangent 65 sama dengan CM per dengan 4. Sama seperti tadi, CM sama dengan tangent 65 kita daratlah dengan 4 ini. 4 kita naik ke atas. 8.578 CM. Okey, so settle soalan yang kedua. Okey, sekarang kita nak cari pula panjang OD. Okey, panjang OD kita dapati dari sini sampai ke hujung sinilah. Okey, kamu cari dulu separuh dekat sini. Okey, maksudnya hypotenuse yang inilah tadi kan. Inilah hypotenuse yang ini. Dan MD ini ialah untuk hypotenuse di sini. Okey, jadi kita cari dulu untuk panjang OM. Okey, so panjang OM kita akan dapat. Okey, kalau tadi kita guna tangent, sekarang kita nak cari H dengan A. H dengan A iaitu cos. Maka 65 tadi di sini kita akan tukar pula kepada cos. Okey, so cos 65 sama dengan, okey yang ini ya. Okey, cos iaitu A per H. A kita iaitu 6. Okey, H-nya iaitu OM. Tak ada. So, kita letaklah OM. Maka cikgu nak dapatkan OM. Okey, cikgu twist tempat dengan cos 65. Jadi, 6 bahagi cos 65 kamu akan dapat 14.20. Pastikan kamu ambil 4 angka bererti ya. Itu arahannya. Okey, baru dapat di sini ya, iaitu 14.20. Okey, kamu perlu cari lagi separuh lagi iaitu panjang MD. So, kita akan cari pula panjang MD. Sama juga kita akan guna cos. Okey, cos 65. Okey, cuma kita tukarlah dekat sini. Okey, sini 4. Okey, 4 per MD. Maka panjang MD. Okey, so saya terbalik sajalah dengan ini. 4 bahagi dengan cos 65, kamu akan dapat 9.465. Maka kalau kita nak dapatkan panjang keseluruhan OD ini, okey, so kita kena tambahlah. Okey, 14.20 kita akan tambah 9.465. Okey, so 14.20 tambah 9.465, jawapannya ialah 23.66 cm.